Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah. Hari ini kita akan ngajak jalan-jalan anak. Katanya pengen jalan-jalan. Jalan-jalan sambil kita ngisi bensin, soalnya mau dibawa ke Jakarta, mau diputer motornya. Ayo naik di depan, bisa ngadu nggak kena ini, kena kamera. Manyun. Aduh. Anak saya di depan, katanya saya di depan. Perjalanan. Kita mau jalan-jalan ya. Ayo, numpak RXG, numpak RXG, teng teng teng, teng teng teng. Jadi hari ini saya mau jalan-jalan sama anak saya, kita renakan motornya. Waduh, lupa guys, ininya nggak diturunin, lupa aku. Aduh, sorry, lupa. Malum guys, sudah tua jadi lupa bensinnya, lupa dibuka. Jadi agak ini guys, agak sulit. Aduh. Udah tua malum. Bensinnya enggak diturunin dulu. Habis ditutup tadi soalnya. Oke, kita lanjut lagi. Lupa bensin yang tadi turunnya. Oke guys, buat kalian semua jangan lupa di subscribe channel ini ya guys. Buat abangnya juga subscribe ya. Belum di subscribe kayaknya. Subscribe dong bang, semuanya di subscribe channel saya juga kan untuk subscribe nya. Motor ini kalau cocok kan akan jadi milik abang. Insya Allah motor mas sehat bang, siapin ya. Paling bus dari kendalanya sih saya berganti busi doang, tapi ini busi sudah lumayan lama ya. Nanti malam insya Allah saya akan bawa ke Jakarta dan isi bensinnya sekalian ya sekarang biar nggak ribet
juta lebih, tapi nggak tahu ada berapa itu. Kita mau jalan-jalan, kita mau jalan-jalan. Jalan-jalan kemana nih kita? Kecil amat suaranya kemana? Anak jadi nggak bisa pelan, nggak bisa ngebut kalau bawa anak. Nanti kita istirahat di sana aja. Yang dapat apa yang pertama juga mobil-mobil yang kayak ini yang bikin gua kesal ya. Yang bikin apa ya? Kapan gua punya mobil kayak gini? Mantap ya sebenernya. Mantap sekali ya. Gracias.
soalnya ada Jepang, ada anak di Jepang. Tentang saya ada. Kita mau bawa motor ini ke Jakarta. Semoga tidak ada kendala ya di jalan. Insyaallah nanti malam jadi kita jalan-jalan juga. Takutnya kan nanti jadi motor ini diputar. Sebenarnya kita sekali saya tukar motor ini karena motor ini motor kesayangan saya. Berhubung dari keuangan lah guys. Untuk seperti saya ada keperluan itu. Jadi saya harus cari motor yang agak irisan deh lumayan. Jadi saya pulang pergi hampir 150 ya buat jalan. Pulang pergi 150 guys. Kalau di Matic saya biasa 30.000 itu udah pulang pergi. Ini 150. Kalau di Matic 30 bayangin perbedaan. Pulang pergi itu guys. Aduh, karena kalau di jalan kalau pakai itu kalau bawa pelan itu suaranya jadi berisik banget, harus geber jatuh kangen itu guys. Jatuh kalau pelan-pelan kalau rasanya jatuh. Buat kalian semua pokoknya ya, jangan lupa subscribe, komen, share ya kepada teman-teman kalian agar saya lebih semangat sampai untuk bicara sih ya. Masih ekspektasi kayaknya kurang pede untuk berisik-berisik gue guys. Aduh, lupa bisa ini gue baterainya. Habis saya baterainya lupa bisa. Oke guys, mungkin cukup sampai di sini aja ya guys. Perjumpaan kita karena perjalanan masih jauh. Kita mau tidur ya. Kalau nanti kita mati, ini mati berarti selesai baterainya. Lupa nggak dikasih buat kalian semua, jaga kesehatan, jangan lupa ditambahkan rezekinya ya guys, dan doakan selalu buat saya juga. Sebaliknya saya doakan juga buat kalian, semoga diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, amin ya rabbal alamin. Mobil ini tuh mobil di depan tuh yang apa
saya bayarin. Ya, bayar. Bang. Bikin aja. Bikin-bikin. Ada mobil-mobil. Sampai di sini aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.